Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang berkaitan dengan kapan ataupun juga jadwal untuk pelantikan SKP3K atau penyerahan. Dan tentunya sekarang sedang proses verifikasi untuk penetapan NIP3K. Dan ada beberapa informasi juga terkait dengan skema atau regulasi P3K 2023. Jadi bagi rekan-rekan yang belum lolos di P3K 2022, agar terus memantau channel kami, karena nantinya kami akan mengabarkan regulasi atau kebijakan baru bagi teman-teman guru honorer yang akan berjuang di seleksi P3K tahun 2023. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, informasi yang pertama ini dari daerah Mukomuko. SK pengangkatan P3K untuk Kabupaten Mukomuko di meja BKPSDM, tinggal penyerahan. Alhamdulillah ya, surat keputusan perjanjian kerja Kabupaten Mukomuko hasil dari seleksi tahun 2022 sudah diterbitkan. Posisi SK sudah di meja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM kepada Radar Muko pada hari Kamis 18 Mei 2023, hari ini ya teman-teman semuanya, bahwasanya untuk P3K tenaga kesehatan SK pengangkatannya sudah diterbitkan dan telah ditandatangani oleh Pak Bupati. Namun untuk penyerahannya masih kita tunggu petunjuk dari Bupati. Alhamdulillah ya, untuk P3K tenaga kesehatan ini ada beberapa daerah yang sudah diserahkan dan tentunya sudah menikmati menjadi ASN P3K. Di tahun 2022 atau tahun 2023 ini penerimaan P3K khusus untuk tenaga kesehatan hanya berjumlah 5 orang. Jadi karena memang sedikit ya mungkin ya teman-teman, jadi lebih cepat ya sesuai dengan formasi yang dibuka. Dari sejumlah formasi tersebut semuanya terpenuhi, kelimanya berhak diangkat sebagai P3K sesuai dengan penempatan. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, tinggal nanti untuk P3K guru saja. Nah selanjutnya ini informasi juga dari daerah Jombang ya. 7 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi 2022 mengundurkan diri. Alasannya mereka ditempatkan jauh dari daerah domisili. Ini sayangkan ya. Yang satu meninggal dan 7 mengundurkan diri dengan alasan rata-rata karena penempatannya itu terlalu jauh dari rumahnya ya. Dia menyayangkan sikap mundurnya 7 guru P3K yang baru dinyatakan lolos tersebut. Sebab banyak guru yang berharap untuk lolos. Pengunduran diri itu langsung disampaikan yang bersangkutan ke BKN melalui masing-masing di akun SCSN-nya masing-masing ya, yang memberikan kabar kepada kami sepertinya itu sudah dikabulkan karena sudah menyatakan mengundurkan diri. Dia tahu pasti konsekuensi yang diterima guru-guru yang mengundurkan diri pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Di ayat 5 menyebutkan jika P3K yang dinyatakan lolos dan mendapatkan NIP P3K namun mengundurkan diri, maka akan bersangkutan diberi sanksi, yakni tidak boleh mendaftar di penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Artinya untuk P3K 2023, orang-orang yang tadi mengundurkan ini tidak bisa untuk mengikuti kembali. Sayang sekali, tapi ada ketentuan jika mengundurkan diri harus mengembalikan biaya yang telah dipakai untuk proses rekrutmen. Padahal banyak sekali yang berharap ingin lolos sebagai ASN P3K. Nah, pada tahun 2022 total formasi yaitu untuk guru sebanyak 893. Yang mendaftar hanya 892. Nah, 3 calon P3K sempat dinyatakan batal mendapatkan penempatan, namun setelah sanggah, 1 dinyatakan diterima dan 2 dinyatakan tidak lolos. Serta 1 calon P3K meninggal dunia dan 7 mengundurkan diri, sehingga total yang diterima sebanyak 882 orang. Alhamdulillah ya, karena nanti yang mengundurkan diri ada salah satu regulasi yang menyebutkan itu tidak bisa ya untuk mengikuti P3K atau CASN, PNS atau P3K di tahun berikutnya, hanya satu tahun. Jadi tahun 2024 ataupun selanjutnya itu bisa ya untuk mengikuti tes P3K atau CPNS kembali, seperti itu. Nah,
Berikut kami sampaikan 15 kategori guru honorer yang tak bisa mendaftar di P3K Guru 2023. P1, banyak yang berpotensi gagal. Tidak semua guru honorer dapat melamar sebagai ASN P3K Guru. Ada 15 kategori guru honorer yang tidak dapat ataupun tidak bisa mendaftar. Bahkan P1 atau guru lulus PG pada seleksi 2021 itu berpotensi tidak dapat mendaftar di P3K Guru 2023. Alasannya mengapa ya? Karena pelamar P1, P2 juga tidak berpotensi. Itu ada ya beberapa daerah mungkin disebabkan yang pertama itu usianya 59 tahun. Guru honorer yang berusia 59 tahun baik P1, P2 dan P3 atau bahkan P4 ya. Itu dipastikan tidak bisa mendaftar di P3K Guru 2023. Karena batas usia pelamar itu ditentukan dalam PP manajemen P3K seperti itu. Nah, yang kedua, P1 yang diusulkan formasinya. P1 yang tidak diusulkan formasinya. Pelamar P1 ini cukup banyak di sejumlah daerah, namun ini tergantung dari pemerintah daerahnya diusulkan formasinya atau tidak. Pelamar P1 adalah guru yang telah lulus PG dan belum mendapatkan penempatan hingga sekarang. Tercatat ada 60 ribuan orang. Sebagai contoh, Misna adalah guru bahasa Inggris. Ia memenuhi nilai ambang batas ataupun mendapatkan predikat P1. Namun pada seleksi P3K 2023, Pemda tempat Misna mengajar tidak mengusulkan formasi bahasa Inggris. Misalkan ya, maka Misna sebagai P1 dipastikan tidak akan bisa mendaftar di P3K Guru 2023 seperti itu. Yang ketiga adalah P1 yang ijazahnya tidak linier. Nah, P1 yang ijazahnya tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu berpotensi tidak mendaftar. Misalkan seorang guru honorer Misna pelamar P1 dan ia mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, namun ijazahnya jurusan matematika. Nah, ini berpotensi ketika tidak ada perubahan regulasi ini tidak bisa mendaftar menjadi ASN P3K. Yang keempat, P2 tidak tersedia formasi. Pelamar P2 adalah pelamar honorer kategori 2 yang telah mengajar sejak 1 Januari 2005 sampai sekarang namun belum lulus PG tentunya ya. Ini ada ya beberapa kategori, di antaranya PHK 2 yang formasinya tidak diusulkan oleh pemerintah daerah, dipastikan tidak akan mendaftar. Artinya formasi dari pemerintah daerah ini sangat vital ya bagi P1 hingga P4. Jadi teman-teman silakan untuk mendorong pemerintah daerahnya untuk segera mengusulkan formasinya seperti itu. Yang kelima adalah P2 yang ijazahnya tidak linier ya, sama ini ya. Jadi yang ijazah linier ketika tidak ada perubahan regulasi ini tidak bisa mendaftar sebagai ASN P3K. Yang ketiga, yang selanjutnya yang keenam, P3 yang tidak tersedia formasinya. Nah, misalkan sebagai contoh listnya adalah P3 yang mengajar matematika di SD namun pemerintah daerah tersebut tidak mengusulkan formasi untuk matematika. Nah, oleh sebab itu Risna dipastikan tidak bisa melamar P3K Guru tahun ini. Sangat disayangkan ya. Jadi artinya formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu harus mencakup semuanya ya. Tentunya pemerintah daerah harus mempertimbangkan dengan anggaran atau dana alokasi umum yang nantinya bakal ditransfer oleh pemerintah pusat. P3 yang ijazahnya tidak linier dengan formasi. Nah, PHK 2 tidak punya ijazah S1. Sebagai besar guru honorer di SD ataupun juga SMP ada ya guru honorer yang ijazahnya itu tidak S1 ataupun minimal D3 ataupun juga D2. Nah, bagi guru honorer tersebut meskipun sudah memiliki kategori 2 dan sudah berumur, mungkin dia tidak akan bisa melamar P3K Guru. Karena syarat mutlak bagi seorang guru yakni harus berkualifikasi pendidikan S1. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun ada banyak guru honorer yang seperti ini dan mudah-mudahan ini menjadi solusi. Kedepannya ada solusi dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah terkait dengan adanya kategori 2 yang belum S1. P3 yang tidak punya ijazah S1 sama ya teman-teman semuanya. P3 juga. Selanjutnya guru yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, sebagai bahan untuk regulasi kita evaluasi P3K tahun 2022 kemarin, guru yang tidak terdaftar di Dapodik itu masuknya ke dalam PPG Prajabatan. Jadi tidak bisa langsung ke P3K.
Selanjutnya yang ke-11, bukan sasaran jenis P3K, artinya tenaga kependidikan maupun juga tenaga administrasi. Namun mudah-mudahan di tahun 2023 ini ada formasi untuk tenaga teknis ataupun juga tenaga administrasi. Yang selanjutnya adalah lulusan PPG prajabatan tahun 2022. Jadi bagi lulusan PPG itu karena misalkan sertifikatnya belum ada ataupun juga baru lulus seperti itu ya, itu tidak bisa. Dan selanjutnya lulusan PPG yang tidak terdaftar di database sama, dan pelamar umum yang formasinya habis sama juga ya, ini ketika formasi P1, P2, P3 itu sudah terpenuhi, alias itu tidak bisa untuk P4 atau pelamar umum seperti itu. Yang terakhir adalah guru swasta yang tidak dapat izin dari yayasan seperti itu, karena nantinya ada regulasi bagi guru swasta itu harus mendapat izin dulu dari yayasan. Nah mungkin itu 15 kategori guru honorer yang tidak bisa ikut di seleksi P3K 2023. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.